Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial main PS2 di HP Android. Tanpa banyak bacot, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan PS2, lalu EA Sikep, kemudian OTG, lalu HP Android yang support OTG. Jika sudah, kalian sambungkan kabel penghubung PS2 kalian ke kabel EA Sikep. Sesuaikan warnanya, kuning ke kuning, merah ke merah, putih ke putih. Jika sudah, kalian colokin EA Sikep ke OTG. Lalu hidupkan PS2 kalian. Setelah itu kalian download dulu aplikasi USB kamera. Setelah terdownload, kalian buka aplikasinya. Setelah seperti ini, kalian colokin OTG ke HP Android kalian. Oh iya, hampir lupa. Di sini kalian hidupkan dulu OTG kalian lewat pengaturan. Jika sudah, colokin lagi, lalu klik menggunakan aplikasi USB yang baru kalian download tadi. Nah, maka akan langsung terhubung, dan kalian tinggal mainkan permainan yang ingin kalian mainkan. Oke guys, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Mana? Air tidak ada apa-apa tu.
Itulah. Thank you.